Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Leonard Emmanuel. Langsung aja kita kembali mainkan game ini lagi. Dan setelah ayahnya meninggal, kita bakal ngapain gak tahu. Mungkin Olivia bakal join sama kita, maybe ya. Mungkin. Oh, ayah dan juga Ranta adalah... Oh, kakak adik. Oh. Kenyataan pahit ya. Kita dikasih tahu nama asli kita dan asal-usul kita dan lain-lain, guys. Jadi ya, kemungkinan emang kecua emang adalah musuh kita memang. Kompleks teman-teman kalau tahu kisahnya ini. Tapi bagus. Oke, kita lihat kedepannya bakal gimana, aku pengen tahu, guys. Oh, ini siapa nih? Sistena lah. Oh, Sistena. Wah, gila Sistena, guys. Cek masalahnya kita sudah cukup panjang ya. Cuman kita belum dapat naga sama sekali. Itu yang aku agak bingung, guys, sebetulnya. Dulu aku main tuh sudah dapat naga loh. Why gitu. Apa kita kecepatan apa gimana, nggak tahu juga. Masakah? Mungkinkah? Nggak tahu. Kita lihat sama-sama, teman-teman. Olivia join, mantap. Naikin nanti deh, Olivia. Kalau dia bisa ikut latihan ya, kalau nggak bisa ikut latihan agak sulit naikinnya gimana. Oh, kesini kambing. Kita coba cek shop dulu. Semoga ada naga, guys ya. Salah kambing. Enggak. Salah klik. Aku pengen refund. Apa ya? Gini aja maybe, don. Api. Yes, dapat. Abis dibilang gini-gini aja langsung dapat, guys. Mantep ini, guys. Ini kayak Canopus kedua, guys. Skillnya hampir sama sih kalau kita lihat. Wait. Kita cek dulu apakah ada evolusinya ya. Untuk telefonnya tidak ada, jadi naikin doang levelnya. Oke, siap, gampang. Kemudian kita akan save state, langsung lanjut. Oke, tanpa musuh teman-teman, kita langsung masuk ke dalam in gamenya. Oke, aku masih belum bisa ngapa-ngapain ya, soalnya episode lalu aja aku save state. Jadi kita akan fokus ke misi yang ini. Semoga kita bisa lolos lewat jebakan save state. Jadi semoga aja kita timing untuk udaranya itu pas ya. Wow, pemimpinnya please. Yes. Gampang ini. Naganya banyak. Level 26. Wow, udah mulai gede banget levelnya ya, 26 boy. Oke, fine. Kita jalan aja, guys. Kita ke sini. Tetap mencoba ya, siapa tahu dapat antigen. Iya, antigen namanya, lucu banget. Oke, kita ke sini langsung melayang-layang aja kan Opus. Nice. Kita sikat, nggak usah pakai windshot, udah kapok, guys. Episode lalu windshot agak gagal, guys. Udahlah, turnnya itu aja. Oke, langsung mati ya. So simple, so gampang, gampang banget.
Wah. Yes, item macam apa yang akan kita dapetin gak tahu Mas Ian. Tapi semoga aja dapet bagus. Aku juga belum ulak-ulik itemnya juga teman-teman. Jadi ya masih jauh lah. Apa nih? Apa? Oh, tongkat dapetnya. Buat siapa ya? Aku gak punya mage di timku. Buat siapa tongkat? Oke, bambu ba. Next battle kita udah kebuka guys di sini. Kenopus aja. Ini masih pakai equip yang pertama kali loh, belum ku lupa-lupa sama sekali loh. Masih yang sangat-sangat pertama guys. Tapi emang lebih enjoy sih kita pakai yang pertama masih. Makanya itu masih dipakai aja. Oh itu musuh kita kah? Kakek-kakek itu Shelley. Oh iya kakek-kakek ini guys. Kita mau selamatin Shelley kah ini? Oh enggak, Shelley yang jahat guys. Kakek-kakeknya yang kita mau selamatin. Kebalik guys. Oh. Wah. Wow. Thank you. Sama-sama, kek. Gak ada zombie kan aman. Apalagi cuman kill pemimpinnya doang. Shelly kan? Ah, cepet ini kalau cuman kill Shelly doang. Kakeknya hilang karena pusnya muncul. Ajaib. Okay, fine. Kayaknya gak sampai ya. Dua turn ini. Gak usah, gak ada yang spesial. Please sampai bis. Windshot boleh lah, depan mata nih windshot. Oh lihat tuh windshot. Peluk 229 langsung mati Shelly. Ibu, asem. Apaan tuh? Oke, good. Kita udah selesaiin. Tapi termasuk game ini panjang, guys. Udah aku push aja gak tamat-tamat loh game ini. Apalagi gak di-push gitu loh. Lebih lama lagi game ini. Lihat aja aku udah episode. Udah mulai main cepet gitu. Panjang emang. Lebih panjang ketimbang Final Fantasy Taktik mestinya ya. Mestinya loh. Iya lebih panjang. Kenapa rasa taktik itu 5 jam tamat aku. Ini panjang banget. Kecua. Kita gak bisa melawan kecua. Kita hanya bisa untuk menyelamatkannya. Gak pengen kita ngelawan. Takutnya kecua meninggal guys. Jadi aku pilih yang gak mau ngelawan. Oke, okay, what is this? What? Ini om kita nih, dibunuh kan om kita? Loh, siapa itu? Iya, ini adik ayah kita nih. What is that, man? Gak paham itu apaan. Oh itu hanya halusinasi kah? Mimpi kah? Dia tiba-tiba balik lagi ke sini gitu ke istana. Kita kalah, asem. Kita kalah dong. Pak saya dapat info pak apa? Kita kalah. What the hell man? Info yang sangat tidak menjunjung tinggi ya, sangat tidak diinginkan. Sialan. Waduh, ini guys. Berarti mesti aku buat 50 semua next episode ini. Supaya aku lebih santai. Asem ini kemana? Coba Aston. Asem lawan dong. Ya udah kita lawan ya. Aston. Coba Aston kali ya.
Kalau kayak gini agak sulit nih untuk wilayah selanjutnya mesti kemana? Soalnya itu cutscene guys, kita mesti balik lagi atau gimana nggak tahu. Nanti aku save-save di tengah-tengah aja. Kalau emang ada bakal ada event, kalau nggak ada ya udah. Kill all enemies jumlahnya kita ngelihat 2 ya, tapi nggak tahu di sisi yang lain. Itu lihat 2 tuh Mas Yan. Asem, HP-nya udah gede banget, Asem. Waduh. Tolong atusan, guys. Udah gak bisa one kill. Udah kuat-kuat maksudnya. Makanya mesti ku naikin levelnya. Oh, 3 di sono. 5 totalnya. Alamak, sudah mulai bisa nembus defense-ku dong. Wow. Wow, so cool. Dibales lah. Kanopus aja aku. Oke, satu mati. 4 lagi. Kita ambil ya, siapa tahu bisa. Gak bisa guys, saking tebelnya guys. Gak bisa kita lawan dia, tebel banget. Ya satu kali lagi mati sih, cuman sayang banget loh, tebel dia. Tembus lagi dong. Bahkan damage-nya pun mulai tembus guys. Gila. Mulai kesulitan ya timku nih. Kayak gini. Lawan. Kita lawan pakai api, it's okay. Gaji kita nggak bagus gak apa-apa, yang penting nyicil lah. HP-nya udah mulai gede soalnya. Kalau dicicil siapa tahu tornadonya masuk kan ke dalam sisi HP-nya itu. Ayo, kapok kon. 93, apa yang lemah depan. Mati dia. Wah. Oke, good. Aku nggak pengen di situ. Langsung kita kembali lagi ya. Nah, Asum kena mulu Asum. Padahal cuma 39% loh, kena mulu Asum. Itu kayaknya mesti Kanopus itu ganggu banget itu. Oh my goodness. No, nggak kena, bagus. Yes, dia kena 10% boleh enggak? Kita ke sini. Kita pakai ilmu kita, tornado. Kita matiin dulu yang jauh nih. Jadi sisa yang deket-deket doang. Bombong waktu ke sini, guys. Mana PM-nya? Udah pasti kena, guys, jalannya. Ih, Kanopus jago banget. Defense-nya aja lebih lemah, tapi dia lebih jago. Effect-nya lebih tinggi, speed-nya lebih tinggi. Lebih jago Kanopus. Oh, nggak bisa mati tuh. Udah tebel maksudnya. Oke, kita matiin aja ya. Trifon-nya dia kita matiin. Supaya tinggal 2 lawan 1. Edan kan, 1% buat lawan Edan sini. The hell man. Dia takut guys, dia menjauh. Oh, dia nggak bisa ngetek, dia cuma mukul-mukul doang. Fine. Main up 2 point lumayan buat tambah-tambahan. Main nggak tahu juga main buat apa. Mampus kan Asem, selesai ya finally ya. Gila bomba waktu kita. Oh, apa guys? Dapat item nggak? Enggak ya. Oh dapat nih.
Baju lumayan, baju. Meskipun belum gue ganti-ganti tapi lumayan, nanti mesti habis episode ini kayaknya aku mesti dapetin tim utama, guys. Kesulitan ya kalau nggak dapetin tim utama. Wait ya. Kita coba untuk cek Octopus. Dapat lagi Octopus, teman-teman. Octo. Octopus Octo lah pasti. Water lah, bos. Yes. Ada bahan dinaikin level. Octopus dapat 2 pet ya. Setelah episode lalu gak dapat apa-apa. Ke sini kah? Wait. Cek toko. Siapa tahu ada yang beda. Ayam cockatrice. Cock ya. Yes, 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 yes. Yes. Ih, gila, ada apa nih? Ya, win lah, win, win. What the hell, man? Ada apa nih? Binatangku mulai kumpul banyak. Wow. It's so cool, man. Dapat banyak binatang. Kita coba ke atas. Yang deket dulu. Bukan. Tapi itemnya apa nih? Mohon maaf. Cek dulu, guys. Ah, jelek. Kesini kah? Bukan juga. Jadi kita mesti coba-coba dulu kemana. Aku nggak ingat, guys. Bukan, jelek. Kesini, maybe. Fight it out. Asal ngelawan dong. Kalau bawah gimana? Oh, ke bawah. Ya udah. Asal ngelawan dong satu biji. Lama itu. Oh, kita mesti ke tempat itu, kenaik-kenaik itu yang kita selamatin waktu itu ya. Wah, ini agak lama nih pasti ini. Dia minta di apa? Dikasih tahu mengenai cerita apa gitu. Tentang di masa lalu ya, guys ya. Awalnya ditolak tapi dia mau ngomong finally. Bagus. So good, so good. Wow, mukanya beda banget nih sama dengan yang kita temui selama ini. Gak ada yang kayak gitu mukanya. 3 pet. Tugas sih, tugasnya makin banyak sih, tapi 3 pet, guys. Boleh, boleh, boleh. Zenobia. Oke, sudah kayaknya ya kisahnya ya. Makasih Leo, sama-sama kakek. Aduh, aduh. Waktu masih ada, guys, jadi kita akan lanjut dulu. Wasem. Kemana nih? Cek, sebelum kemana-mana kita cek. Wah, gembel lagi jalan. Apa yang udah punya ya? Gak mau apa? Udah punya buat apa? Kita butuh yang lain. Kita cek bawah dulu deh yang deket. Bukan, bukan kesini jalannya. Ah, sudah punya. Ke atas, maybe? Fight it out. Awesome. Fight it. Wah, ini pasti ngelawan, guys. Ya udah kita ke atas lah. Fight it out. Wah, kita udah nggak tahu jalan, diminta ngelawan. Mana nih ya? Ini yang ngebuang waktu kita sebetulnya. Diminta ngelawan ya nggak penting, itu buang-buang waktu. Biar-biar meneh, game kayak gini. Ya kita mesti lawan, teman-teman. Mau nggak mau, suka nggak suka. Aku pilih atas soalnya ada 2 kota, guys. Jadi kalau kita gambling masih mending ke atas. Oke, aku kesini dulu. Ih, gila.
Tolong atusan KB dong. Ya, 2 skill lah masing-masing lah. Lebih lama dikit 2 kali lipat time. Kita ke bawah. Bagi 2 aja timnya. Jadilah temanku kau nos. Gila petang atus guys tapi ini. Tapi levelnya juga udah gede sih. Yo, gak salah juga gitu loh. Terus level 35 maksudnya. Tapi gede banget tuh. Oke, girl, mau ngetek. Asum ngeteknya gini, asum. Oh, ada kenaiknya satu. Kan apa sih ngetek berarti itu? 1% kena. Mantap ya kena, bagus. 20% kena dong. Kena Sontoloyo, Sontoloyo. Tapi kita gak kena acidnya. Dimensia 2 kena. Gila. Kita ambil ke sini ya. Supaya kita bisa balancing ke situ. Kita ambil yang di sini. Yang ganggu banget soalnya buat aku. Kita pelangka, nice. Tinggal dikit, good. Nah, dia bakal Canopus ngetek gak? Yes, ngetek. So good kalau kamu ngetek. Canopus enggak sekali jalan jadi nih. Nah, kita ke sini. Bola balik, guys ya. Oke, nice. Nah, kayak hijau mati. Langsung dia magic lagi. Pakai dia ada magic juga gitu loh. Hujan asam ya. Which is not good. Naik level dia. Waduh, waduh. I need my team. Udah gak bisa nih solo-solo guys. Musuhnya udah kuat. Hup. Gak kena, bagus. 88 bos kalau kena bos. Sakit bos. Kita pelangka. Oke, good. Naganya soalnya senantiasa dekat sama kita. Jadi jangan dipelangka, nanti aja. Wih, mantep sih ini. Kita matiin kenaiknya. Oke, thank you. Gampang banget. Wow. Nice, Canopus bisa nge-tag. Mantep. Speednya aku suka Canopus. Ah, cecil setengah paling enggak. Good, 1% gak sampai. Langsung kita matiin ya pakai ketuanya teman-teman ya. Langka aja mati. Nah, kayak gini. Wow, gitu. Yes. Gampang sih, cuman buang-buang waktu aja. Gampang, gampang. Gak susah. Ya, mulai susah sih. Mulai, musuhnya mulai bisa keep up. Mulai agak sulit, tapi sejauh ini cukup mudah. Kita tetap mencoba ke atas dulu teman-teman ya. Cek toko dulu yang jelas. Kita pengen tahu dia jualan apa gitu loh. Nope. Udah punya aku, enggak usah. Nanti bisa aku naikin habis ini, enggak masalah. Video Castle. Oh, Video Castle adalah jalan yang asli. Padahal aku pengen cek tokonya dulu sebetulnya. Oke, siap. Video Castle adalah castle kita. Oke, siap. Kita mesti inget-inget itu. Wah ini bakal kemana nih? Kasih aku tujuan lah supaya lebih enak ya teman-teman ya, kasih tujuan. Deng 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 deng. The final what? Mau tamat? The final what? Oke, mau tamat kan? Mesti aku persiapin dulu nih pasukanku kayaknya. Mumpung kita di kota guys. Wait. Ampas tahu guys. Ya udah kita save dulu dan selesai udah. Sampai sini dulu aja ya. Nanti aku kuatin dulu. Oke teman-teman, sekilas dulu mengenai game taktik kita. Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum. Kita ketemu di next episode. Kita sudah. Bye bye. I just wanna be with you. I just wanna be with you.